Hayyul Hadi li ajal dhikrah sallu ala man yaqub aghwa ibati yaw al wali nabiyuna dhahar muqta hayyul Acara sidang Senat terbuka, pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Selasa 28 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam
pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dimulai. Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Surakarta beserta anggota prosesi memasuki ruang sidang Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat IAIN Surakarta beserta anggota prosesi memasuki ruang sidang Senat terbuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Inayatun Laila Husnaini SPD MPD. Kepada Inayatun Laila Husnaini SPD MPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fan shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wa minan nasi wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta oleh Ketua Senat. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Kepada yang kami hormati, Dr. Imam Ma'ruf SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petikan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 51751 garis miring MPK titik A garis miring KP titik 05 titik 01 garis miring 2021 tentang kenaikan jabatan akademik garis miring fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu pegawai negeri sipil, nama Dr. Syamsul Bakri SAG MAG, nomor induk pegawai 1971-01-05-1990-3-1001, nomor induk dosen negeri, nomor induk dosen nasional 20-05-017102, tempat tanggal lahir Klaten 5 Januari 1971, pendidikan S3 tahun 2014, pangkat golongan ruang TMT, pembina muda, pembina utama muda 4C 1 Oktober 2019. Jabatan garis miring angka kredit garis miring TMT, lektor kepala 748 1 Maret 2019. Unit kerja Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dinaikkan jabatannya menjadi profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul Pergerakan di Jantung Forsten London, Sejarah Sosial Masyarakat Surakarta Era Kolonial kepada Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wattin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Profesor Dr. Haji Mudhofir SAG MPD. Yang terhormat Ketua Senat UIN Raden Mas Said Surakarta Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari, yang terhormat Sekretaris dan Anggota Senat, Kepala Biro AUAK, para dekan dan wakil dekan, para ketua jurusan, para kaprodi, sekretaris jurusan, seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika dan tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga acara pengukuhan guru besar atas nama saya ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya walaupun di musim pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minad dzulumati ilan nur, dari pemikiran dan perkataan yang gelap dan menggelapkan menuju kepada pemikiran dan perkataan yang cerah dan mencerahkan. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa kedua orang tua saya, istri dan anak-anak saya, orang-orang baik di sekitar saya, alhamdulillah saya dapat mencapai tahapan tertinggi dalam dunia akademik dengan gelar guru besar setelah melalui serangkaian perjalanan karir akademik sebagai dosen luar biasa Yayen Wali Songo Fakultas Usuluddin Surakarta yang kemudian menjadi dosen tetap di STAIN Surakarta yang pada tahun 1997 beralih status menjadi IAIN Surakarta dan pada tahun 2021 beralih status menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Pergerakan di Jantung Forsten London, Sejarah Sosial Masyarakat Surakarta Era Kolonial. Di dalam sejarah pergerakan nasional, Surakarta merupakan salah satu kota penting di Jawa. Surakarta pada era kolonial sering disebut Forsten London, yang berarti Land of the Kings atau Tanah Raja-Raja. Forsten London merupakan wilayah teritorial dari pemerintah Hindia Belanda yang diorganisir oleh pejabat kolonial yang disebut residen, sehingga Surakarta menjadi sebuah kota karesidenan yang memiliki kekhususan yakni bersifat semi-otonom. Surakarta merupakan kota tradisional yang memiliki jejak-jejak sejarah yang terkait dengan dinamika pergerakan di Indonesia dewasa ini. Dinamika pergerakan di Surakarta sangat menarik untuk dikaji karena Surakarta pada awal abad ke-19 dan abad 20 merupakan kota paling bergerak, kota paling penting di Indonesia yang mengilhami pergerakan di kota lain. Sejarah Surakarta memiliki dinamika yang luas, baik dalam konteks budaya, sosial, politik, ekonomi, dan agama. Surakarta telah menjadi miniatur penting bagi eksistensi sosial masyarakat Jawa yang hierarkis, yang sekaligus menjadi ruang bagi pergerakan politik dan keagamaan,
baik yang tradisional, modern maupun yang revolusioner. Di antara pergerakan yang terjadi di Surakarta adalah pertama, perubahan atau pergerakan di bidang sosial kebudayaan. Pada awal abad 20, titik sentrum lingkaran sosial politik masyarakat Surakarta berada di tangan para raja sebagai penguasa negara tradisional. Kondisi masyarakat sangat terkait dengan struktur relasi antara sesuhunan dengan pemerintah Hindia Belanda. Kota Surakarta merupakan kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spasial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan keraton. Kota Surakarta juga melahirkan para pujangga keraton yang telah banyak memproduksi karya sastra, baik dalam bentuk serat, babat, solo. Sebagaimana dikatakan De Graaf, ia menuliskan nama-nama pujangga dan karya sastra yang terkenal di Surakarta. Yang pertama adalah Kiai Yosodipuro, menulis serat Broto Yudo, serat Romo, babat Giyanti, dan suluk Dewaruci. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Amangkunagara II, yang setelah menjadi raja bergelar Susuhunan Pakubuwono V, menulis, menggagas pengubahan serat Centini. Kiai Rongga Sutrasno, Raden Ngabei Sastrodipuro, beserta Raden Ngabei Yosodipuro I, menggubah serat Centini. Sri Susuhunan Pakubuwono IV, menulis serat Wulangreh. Sri Mangkunegara IV, menulis serat Wedhatama. Yosodipuro II, menulis babat Pakepung. Dan Raden Ngabei Rongga Sasmito, menulis serat Martabat Songo. Adapun Raden Ngabei Rongga Warsito, menulis serat Wirid Hitajati, serat Kolotido, dan babat Itih. Dan para pujangga yang lain yang tidak mungkin saya sebut di dalam buku ini. Dalam situasi sosial yang demikian, sistem lapisan masyarakat kemudian terjadi percekcokan dan terjadi perselisihan. Kalangan ningrat masih dengan keras mempertahankan berlakunya aneka ragam perbedaan status antara bangsawan dan warga biasa, termasuk terkait dengan masalah pakaian. Pesta-pesta yang digelar oleh orang biasa, seperti pesta pernikahan, tidak boleh diselenggarakan secara mewah, dan mereka tidak boleh naik kendaraan melewati alun-alun Keraton Surakarta. Sebagian kalangan bangsawan ada yang menuding bahwa pudarnya pamer bangsawan Jawa karena pengaruh penyebaran Islam yang terjadi pada waktu itu. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, dinamika agraria. Sejak tahun 18, sistem tanam paksa berakhir berangsur-angsur antara 1865 sampai 1870. Sejak 1870, Nusantara memiliki zaman baru yang disebut dengan zaman modal, yaitu zaman politik kolonial yang liberal dan kapitalisme swasta yang menjadikan modal sebagai mesin penggerak di Forstern London. Tanam paksa ini merupakan kebijakan Gubernur Jenderal J. van de Bos akibat dari Perang Jawa yang telah menyebabkan pukulan ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah memikul besar akibat perang melawan kaum santri yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, dan Sentot Ali Basya yang didukung oleh para ulama dan santri dari Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Akibat himpitan kapitalisme, muncullah gelombang aksi-aksi protes, perlawanan kaum proletar, buruh, kaum tani, dan kaum santri yang diorganisir, dimobilisir oleh Cipto Mangunkusumo, Haji Misbah, dan Marco Kartodikromo. Hari ini berdampak pada meluasnya sikap anti-kapitalisme dan kolonialisme di Surakarta. Tiga, dinamika ekonomi. Pada awalnya kehadiran OIC di Indonesia telah membangkitkan perniagaan bumi putra. Namun kemudian keberadaan OIC telah menggunakan tangan besi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Maka dari itu bangkitlah para pengusaha bumi putra untuk mendirikan persekutuan ekonomi
maka lahirlah yang disebut Syarikat Dagang Islam tahun 1911 yang berubah namanya menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Dinamika ekonomi juga ditandai dengan pertokoan dan Bumi Putra, industri batik dan perhotelan yang berkembang di Kauman, di Keprabon, dan di Laweyan. Industri kerajinan batik di Surakarta ini secara umum berada di tangan para pengusaha Jawa, Arab, dan Tionghoa. Pengusaha batik Jawa jumlahnya lebih banyak dibandingkan pengusaha Arab dan Tionghoa, maka sering terjadi perselisihan di antara para pengusaha tersebut. Persaingan dagang antar mereka yang awalnya hanyalah persaingan ekonomi, namun pada tahap lanjut persaingan tersebut menimbulkan gesekan sosial dan politik yang sangat kuat. Ketika terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1912, di kalangan penduduk Jawa dan Tionghoa, Ringkes mengatakan bahwa peristiwa itu terkait dengan dinamika yang terjadi di Surakarta. Akhirnya pada tahun-tahun itu pula, pecah berbagai macam konflik dan baik sifatnya politik maupun ekonomi yang melibatkan pengusaha Tionghoa dan pengusaha Jawa. Para pengusaha batik yang tergabung dalam Rekso Rumekso, cikal bakal Syarikat Dagang Islam, merupakan perkumpulan para pengusaha batik Laweyan yang didirikan untuk menjadi rival dari persekutuan dagang orang-orang Tionghoa yang disebut Kongsin. Dinamika politik. Pada awal abad 20 adalah zaman baru yang disebut sebagai zaman pergerakan. Istilah pergerakan ini meliputi segala macam aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum Bumi Putra menuju perbaikan hidup dan untuk kemerdekaan Indonesia, melawan kapitalisme dan kolonialisme. Pergerakan terjadi di masyarakat Bumi Putra sebagai ketidakpuasan atas rasa keterjajahan, baik oleh imperialisme lama maupun oleh imperialisme baru, maupun oleh kaki-kaki imperialisme dari kaum pribumi. Pada awal abad ke-20, muncul dinamika politik di Surakarta, yakni didirikannya lembaga-lembaga, institusi-institusi, yang diawali dari Syarikat Dagang Islam, kemudian dilanjutkan Budi Utomo, kemudian Rekso, kemudian ada organisasi yang namanya Nahdlatul Muslimat, ada organisasi Siddiq Amanat Tabligh Fatonah, organisasi Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, dan Muhammadiyah Surakarta. Akan tetapi, kemajuan SI yang waktu itu sangat kuat, pada tahun 1915, SI melemah di Surakarta, walaupun menguat di daerah-daerah lain. Dalam kondisi kemunduran SI, pada tahun 1915, muncul aktivitas sosial, politik, ekonomi, pendidikan yang dimotori oleh para pedagang batik yang berada di Laweyan, Kauman, Keprabon, yang dimotori oleh Hasji Misbah dan Hisham Yaini yang kemudian mendirikan majalah Medan Muslimin, Cermin Islam, dan Islam Bergerak. Dinamika politik juga ditandai dengan perlawanan rakyat pada tahun 1918-1924 yang melibatkan kaum santri, buruh, dan tani yang diorganisir oleh kaum muslim revolusioner. Walaupun Misbah sebagai tokoh sentral dibuang ke Manokwari pada tahun 1924, akan tetapi perjuangan tetap berkobar, dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Dasuki, seorang kiai dari Kalioso. Begitu pula perjuangan dilanjutkan oleh Marco Kartodikromo dan oleh kalangan mu'alimin, yaitu para kiai, para guru di Madrasah Sunniah Martibusono Surakarta maupun guru di Mambaul Ulum Surakarta. Juga oleh kelompok-kelompok kiri, baik itu petani maupun buruh yang berafiliasi dengan Syarikat Islam Kiri. Akan tetapi pada tahun 1927 dan 1928, seluruh kelompok-kelompok perlawanan ditumpas oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada yang diberi hukuman ringan, ada yang diberi dipenjara beberapa tahun, dan ada yang dibuang ke Digul.
Pada saat itulah di Surakarta terjadi dinamika. Yang pertama, Muhammadiyah melakukan revitalisasi sejak rivalnya Muallimin Madrasah Sunniah Mardibusono dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, beberapa kiai dari Muallimin seperti Kiai Mashhud dan para sufi pedesaan akhirnya mendirikan jamaah-jamaah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Nahdlatul Ulama. Adapun kaum abangan kemudian berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia yang bermarkas di Kauman pada tahun 1927. Dinamika keagamaan. Fenomena Islam di Surakarta nampak jelas pada abad 18 sebagaimana tertulis di dalam Serat Cabolek karya Soso Dipuro I yang melukiskan perhelatan antara ulama penjaga ortodoksi, ulama penjaga atau ulama di pemerintahan Kerajaan Mataram Kartasura dengan Haji Mutamakin yang dianggap berfaham mistik pamoreng kawula Gusti. Apapun bentuk perdebatannya, fenomena perdebatan tersebut menunjukkan adanya orang-orang alim di Surakarta pada era Kerajaan Mataram Kartasura. Begitu juga jaringan tarekat yang sudah berkembang pada abad 18 di Kartasura. Ini semua menjadi bukti bahwa Islamisasi sudah berkembang dengan baik di Surakarta pada awal abad 20. Islam berkembang dengan pesat sejak Mataram yang berdampak pada berdirinya Kerajaan Surakarta. Pemilihan lokasi dan pendirian Keraton Kasunanan Surakarta melibatkan para ulama dan dengan alasan keagamaan Susuhunan mengangkat Kiai Mahali sebagai penasehat Sunan. Pada abad 18 ini juga Surakarta berdiri pesantren Jamsaren atas inisiatif Pakubuwono III tahun 1750. Proses Islamisasi terus berkembang dengan munculnya karya-karya kreatif berupa karya sastra keagamaan, pendirian Masjid Agung Surakarta 1757, Lembaga Pendidikan Mambaul Ulum 1905, dan yang secara operasional bekerja sama dengan para kiai, yakni para kiai di Mambaul Ulum maupun pesantren Jamsaren. Begitu juga kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat berkembang dengan pesat. Islamisasi pun berkembang di luar keraton yang ditandai dengan munculnya pergerakan Syarikat Islam di Lawean, Syarikat Ngurukti Sawo di Kauman, Muhammadiyah Surakarta, Nahdlatul Muslimat, dan sebagainya. Di samping lembaga-lembaga formal tersebut, Islamisasi juga dilakukan oleh para da'i yang tergabung dalam organisasi Sidik Amanat Tabligh Fatonah SATV yang diketuai oleh Misbah. Perkumpulan ini didukung oleh kaum santri seperti Kusen, Hisam Yaini, Harso Lumekso, Darso Sasmito, dan para pedagang batik di Lawean Surakarta. Kaum santri Surakarta kemudian juga bergabung ke dalam SATV, yakni Harun Rashid, Yai Ahmad Dasuki, Mohtar Bukhari, dan Syarif. Selain itu, SATV juga fokus pada pendidikan Islam yang ditandai dengan berdirinya sekolah-sekolah. Kehadiran SATV semakin memperkuat penyebaran Islam yang dilakukan oleh beberapa surat kabar seperti Medan Muslimin, Cermin Islam, dan Islam Bergerak. Dalam Islam Bergerak antara tahun 1918-1919 diberitakan bahwa perhimpunan-perhimpunan tersebut adalah agen Islami di Surakarta pada awal abad 20. Kegiatan keagamaan juga sudah menyebar di Surakarta, baik di lingkungan keraton, pesantren, maupun di komunitas-komunitas masyarakat. SATV sendiri mengadakan kegiatan Islam setiap hari Senin dan Jumat, di antaranya di rumah Harso Lumekso Keprabon, Muhammad Mawardi Kampung Kauman, Muhammad Umar Kampung Tegalsari, dan Luah Karyo Wiryono. Kegiatan-kegiatan Islam bersamaan dengan semakin mengembangnya Madrasah Mambaul Ulum Surakarta yang juga membuka cabang di beberapa daerah
seperti di Pengging dan di Klaten. Pada tahun 1919 sebagai rekomendasi dari Kongres Al-Islam yang difasilitasi oleh SATV, berdirilah Rad Ulama atau Dewan Ulama. Dalam mendirikan Rad Ulama, SI Muhammadiyah dan kaum ulama di Mambaul Ulum maupun Jamseren memberikan dukungan yang besar untuk memajukan Islam. Begitu pula pendirian Pengulubon pada 1919 di Sragen. Setelah itu kegiatan keislaman berkembang dengan pesat. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu di Forston, London, masih ada masyarakat yang belum mengenal Islam secara baik. Residen Surakarta, Van Wyk, di dalam Memori Van Overgif, mengatakan kepada Patih Surakarta, mengapa banyak orang Muslim masih memakan babi? Kenapa pihak keraton tidak memberikan arahan? Si Patih menjawab, itu tidak ada untungnya bagi saya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam kuantitas masih menjadi identitas di beberapa daerah di pinggiran kota Surakarta. Hadirin yang saya hormati, sampailah saya pada akhir pidato pengukuhan ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, dengan penuh kesadaran, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengantarkan pada puncak capaian akademik saya ini. Secara khusus, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada kedua mertua saya, ada Bapak Syaibani dan Ibu Siti Mu'inah, ada bule saya, bule Aisyah, istri dan anak-anak saya, para guru, para kiai saya, ada Kiai Haji Nasrul Minallah, para sejawat saya, ada Profesor Dr. Mudofir, sejawat saya dalam membaca dunia, menertawakan dunia, dan juga ditertawakan oleh dunia. Juga sejawat di lingkungan Nahdlatul Ulama, ada Ki Haji Mujibur Rahman, Ketua PCNU Kabupaten Klaten, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rektor, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, para ketua jurusan, teman-teman sejawat di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Klaten, LP Ma'arif NU Klaten, Lakpesdam, Lesbumi, Komunitas Peduli Klaten, dan di Yayasan Darul Afkar Institute. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyandarkan apa yang terbaik dan terindah. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG dimohon untuk menempatkan diri. Rektor didampingi Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Surakarta dimohon mengukuhkan jabatan profesor, mengalungkan samir jabatan dan menyerahkan surat keputusan. Pembacaan naskah pengukuhan oleh rektor dan pengalungan samir jabatan oleh rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 51751 / MPK.A /
KP.05.01/2021 tanggal 27 Juli 2021 dengan senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa tanggal 28 September 2021 Rektor YIN Surakarta mengukuhkan Profesor Dr. Haji Samsul Bakri, Sarjana Agama, Magister Agama, sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Profesor Dr. Haji Samsul Bakri, SAG, MAG, merupakan guru besar yang ketiga pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan sebagai guru besar ke-13 di IAIN Surakarta. Sivitas Akademika sangat mengharapkan Profesor Dr. Haji Samsul Bakri SHG dapat terus mengembangkan bidang ilmunya melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, melimpahkan rahmat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan SK Guru Besar oleh Ketua Senat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Sambutan Rektor. Sambutan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Munawir SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Senat, yang terhormat Sekretaris Senat beserta anggota Senat, yang kami hormati guru besar di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, hadir Profesor Dr. Nasruddin Baidan, Dr. Kyai Haji Sakirin Al-Huzali, yang kami hormati Ibu Dharmawanita IAIN Surakarta, yang kami banggakan sahabat kolega Profesor Dr. Kyai Haji Samsul Bakri SAG MAG beserta keluarganya. Yang kami hormati para dosen di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, para undangan, sesepuh alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga dapat mendengarkan pidato pengukuhan
guru besar pertama yang SK-nya menyebut UIN Raden Mas Said Surakarta. SK-nya berbeda dengan SK guru besar sebelumnya, karena SK ini lahir setelah Perpres nomor 42 11 Mei tahun 2021. Dan dalam bidang sejarah peradaban, beliau adalah guru besar pertama di UIN Raden Mas Said Surakarta. Ini artinya koleksi guru besar di lingkungan kampus kita makin mantap, dan saya berharap dalam waktu yang tidak lama, nama-nama yang sudah diusulkan akan segera lahir guru besarnya pada sekitar April atau Mei tahun depan. Dan saya berharap juga para doktor yang sudah lewat 2 tahun segera mengusulkan guru besar agar pengembangan kampus kita akan lebih mantap dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Patut kita lihat dan kita banggakan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara guru besar kita yang baru itu luar biasa, karena mengajarkan kita untuk menghargai sejarah. Jadi kalau kita membaca sejarah 100 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu, maka ini akan membekali kita tajam dalam membayangkan dan membaca tanda-tanda zaman 1000 tahun ke depan. Seorang filsuf mengatakan, seandainya ingatan manusia hanya 3 hari ke belakang, maka akan ada konflik-konflik karena sertifikat tanah yang ditandatangani lupa semua, ijazah yang ditandatangani lupa semua. Ini artinya bahwa sejarah menghadirkan masa lalu di hari ini, dan sepatutnya jika itu harus menjadi kebanggaan kita, dan jika itu sejarah penderitaan, maka harus menghadirkan kearifan kita hari ini dan di masa depan. Itulah sebabnya pembaca-pembaca sejarah dan sastra, dia akan lebih arif dalam menghadapi kehidupan, dalam memperlakukan kelompok-kelompok di luar kita. Inilah pembaca sejarah, karena mereka sesungguhnya menelusuri relung-relung kehidupan dengan naik dan turun, sehingga kita patut menyadari bahwa masyarakat-masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang mempertahankan kebenaran, tetapi masyarakat yang maju adalah masyarakat yang membuat kesalahan tetapi terus-menerus memperbaiki. Inilah masyarakat yang maju hari ini. Dengan cara yang sama, individu-individu, kelompok-kelompok yang maju adalah pandangan dunianya terbuka. Dan dengan kehadiran para guru besar di lingkungan kita akan menciptakan iklim dan ekosistem pendidikan kita lebih santun, lebih rendah hati, dan berdedikasi tinggi untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa dengan kompetensi yang diterima dalam pasar-pasar kerja eksternal. Ini perjuangan kita, dan ini bukanlah pekerjaan sendirian, karena pendidikan-pendidikan kita mengalami krisis. Pendidikan Islam di seluruh dunia masih hanya mengembangkan aspek protection dan conservation, melindungi syariah, melestarikan syariah, tetapi seringkali aspek development, pengembangan. Inilah kemudian Fathi Osman mengkritik bahwa peradaban itu runtuh, atau keruntuhan peradaban seringkali disebabkan hal-hal yang paling sepele, seperti percakapan kita yang tidak bermutu, isi khotbah-khotbah
yang tidak membangkitkan, kurikulum-kurikulum yang membelenggu, pendidikan-pendidikan yang tidak menginspirasi perubahan dan tidak mengajarkan inovasi. Ini tantangan kita di pendidikan Islam. Tetapi pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk membuka prodi-prodi umum, sehingga peran dan kontribusi kita akan lebih baik lagi dan dirasakan hadir oleh bangsa Indonesia. Karena itulah kelahiran guru besar harus menjadi perhatian kita semua. Bahu-membahu ciptakan ekosistem yang tidak menghambat bagi pertumbuhan guru besar-guru besar. Kalau kita misalnya melihat sejarah dunia atau sejarah di Indonesia, seorang pemikir mengatakan bahwa kelahiran intelektual-intelektual di Indonesia bukanlah hasil dari pertumbuhan organik masyarakatnya, tetapi atas jasa dari penjajahan yang mengadabkan masyarakat kolonial-kolonial. Ini patut dicatat bahwa kita juga perlu memperhatikan bagaimana pergerakan dan dinamika sejarah. Saya baca bahwa Cina sesungguhnya adalah peradaban yang maju, tetapi pergerakannya lambat dibanding Eropa. Disebabkan karena Cina tertutup. Begitu seseorang menemukan ilmu pengetahuan, dia tidak disosialisasikan secara terbuka. Tetapi penemuan-penemuan Adam Smith, Charles Darwin dipublikasikan dan didiskusikan secara terbuka. Akhirnya, seperti efek domino, menciptakan agen-agen kemajuan dan perubahan. Kami ingin meniru bahwa kampus kita adalah kampus yang terbuka, yang mengizinkan setiap mereka tumbuh sehingga menjadi pemimpin, menjadi kontributor bagi kemajuan kampus kita. Itu sejarah yang mengajarkan kepada kita. Dan kita mencoba hadirkan peristiwa-peristiwa sejarah di hari ini agar menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Minimal, pertama kita bangga, yang kedua kita belajar untuk tidak terperosok kedua dan ketiga kalinya. Itulah kemudian kita makin baik di masa-masa yang akan datang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami mendukung sepenuhnya setiap kerja yang setiap sudutnya dan elemennya mendorong kemajuan-kemajuan setiap pribadi di kampus kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian Sufi Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Tari Sufi disebut juga sebagai tarian sama, bermakna sebagai bentuk meditasi secara bergerak, di mana manusia sebagai tumpuan atau poros yang menyatukan segala sesuatu yang ada pada diri seseorang, baik dalam tingkat eksistensi, emosi, fisik, mental, dan spiritual. فيها فيها
Oh.
Penutupan sidang Senat terbuka. Penutupan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta oleh Ketua Senat. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari, disilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Institut Agama Islam Negeri Surakarta, saya nyatakan ditutup. Pembacaan doa. Kepada yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Syakirin Al-Ghazali MA PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, monggo sarang-sarang kita sengkuyung doa, doa syukur atas telah dikukuhkannya Profesor Dr. G.H. Syamsul Bakri SAG MAG. Ala hadiniyah wanitin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaqi li jalali wajhal karimadun starik. Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammad fil malail a'la ila yawmiddin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad hatta tarisul ardo wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma bihaqqi asma'il husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, ya Sami', ya Basir, wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ahlina wa asatidatina wa masyayikhina wa li jamil ikhwanina minal muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallim kulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub wal sum'ah wal ghibah wa su'idhan wal namimah wa ja'al kulubana kuluban mutma'innah khashian mutawadi'ah warikah wa khusyuan wa tadru'an ilaika wa iman bi kudratika. Allahumma ij'alna wa uladana wa durriyatana wa ahlana wa qibaina wa tulabina tulabul jamiah Surakarta al-Islamiyah al-Hukumiyah min ibadika al-mutatahhirin al-muttaqin al-mukhlisin al-muhsinin. Allahumma barik lana fi umrina wa fi arzakina wa fi auladina wa jami'i ma'a'tayatana ya Allah
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umrana fi khidmatil ilmi wal ma'rifah wal mujtama innaka sami'ud du'a. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wal ihsan wa khusnul khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di Gedung Graha UIN Raden Mas Said Surakarta dan para undangan melalui daring dalam rangka menghadiri pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Haji Samsul Bakri SAG MAG dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga ilmunya bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agama, terutama untuk sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta dan masyarakat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat IAIN Surakarta beserta anggota prosesi meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Ketua Senat beserta anggota prosesi dimohon terlebih dahulu untuk berfoto bersama dengan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Foto sesi pertama bersama dengan Profesor Dr. Haji Musa Asyari, Profesor Dr. Haji Mudofir SAG MPD dan barisan kursi Senat paling depan. Dilanjutkan foto bersama dengan anggota Senat pada barisan kursi kedua. Foto selanjutnya bersama anggota Senat pada barisan kursi ketiga dan keempat.
Ketua Senat beserta anggota prosesi meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG beserta keluarga oleh para tamu undangan. Hadirin yang berbahagia, paripurna sudah untuk seluruh rangkaian acara sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Kami atas nama seluruh panitia yang bertugas pada acara ini memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Cik. صلى إمام
الخور يا زحام يوم الزحام دام دام قابلون يوم الزحام يوم الزحام صلي على Kami infokan kepada para tamu undangan, setelah bersalaman kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sekali lagi, kami persilakan kepada para tamu undangan yang sudah bersalaman untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Hayyul hadi li ajal dhikru sallu ala man yaqudar aghwa ibati yawal wali nabiyuna Four.
Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah la ilaha illallah ya rabbana Ya nur al-wujud oh.
الوجود وأنادي يا تهابي يا معدن الجود وأنادي يا تهابي يا معدن الجود قال ما أشق غراني يا نور الوجود قال ما أشق الشهود بنيتي أقصى معرمي أحظى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي اللهم صل وسلم وبارك.